Ini penampakan pesanan kita berempat, satu meja penuh pemirsa. Wah, wih. Ini ayam apa? Ini ayam kumpau. Kumpau. Wah, mantap pemirsa. Wih. Mari kita masuk. Kita duduk yang di sebelah belakang ini pemirsa. Nah, ini dia. Ini di kiosk kopi bang pemirsa. Kita ambil gambar yang dari sisi belakang. Nah, kita duduk di sana. Ini dekorasinya khas Chinese tempo dulu pemirsa. Nah, ini sisi yang dalam pemirsa, tempat kita duduk. Nah. Ini suasananya sahdu karena sore ini hujan pemirsa, jadi sejuk, dingin, semilir, mantap. Nah, ini pemirsa di kiosk kopi Tiam Malang. Untuk makanan, ini mie ada 5 produk, kue tiao ada 2, bubur ayam ini ada 3, terus ini nasi ayam kungpao sampai ayam char siu. Nah, kemudian yang tanpa nasi ini menunya. Kemudian snacknya ada banyak pemirsa, mulai ngoyong gosia, gosian ceker pedas sampai dengan ayam cabai garam. Terus ini mini pao ada mini pao keju, coklat kacang hijau, kacang merah, coklat kacang, serikaya ayam. Roti bakar juga ada, mulai roti bakar coklat, kaya, butter, keju, kemudian kaya. Sop, ada herbal sop, ada egg drop corn sop. Berikutnya dibaliknya menu ini pemirsa. Nah ini untuk minuman. Nah, minuman mulai dari kopi tarik sampai dengan Vietnam drip. Terus kemudian Yuanjiang coffee tea sampai dengan lemon tea. Kemudian yang sebelah kanan ini teh poci oriental sampai dengan ginger tea. Satu, oyong satu, wonton cendol satu, tumisan kukus satu, teh tarik hot satu, doenjang hot satu, sama es leci satu, dua. Ya. Ini kita berada di meja nomor 29. Nah ini pesanan kita hari ini tanggal 28 Januari jam 11.45, ini jam-jam makan, tapi di sini lumayan sepi. Ini jalan Ade Irma Suryani nomor 17. Nah, ini di Klojen Malang. Nasi daging sapi 35.000, nasi ayam char siu 35.000, nasi ayam kumpau 30.000, mie laksa Singapura 30.000, roti bakar kaya butter 18.000, ngohyong 25.000, wonton chili oil 20.000, dimsum kukus 20.000, teh tarik Melayu hot regular 13.000, Yuanjiang coffee tea hot regular 20.000, leci tea 24.000, subtotalnya 270 untuk berempat, pajaknya 10% 27.000, totalnya 297.000. ini kita bayar pakai kris tadi. Nah ini ada wifi nya Giyok Kopitiam, usernya Giyok, passwordnya Kopitiam. Nah ini pemirsa, ini untuk berempat ya. Nah ini kita datang mie laksa Singapurnya pemirsa. Wih, mantap pemirsa. Oh, ini yang datang pertama roti bakar kaya sama laksa Singapura. Kita intip ya dalamnya pemirsa. Nah, ini laksanya, laksa Singapura. Nah, kemarin kita ke Singapura makan laksa, di sini makan laksa. Ada telur, udang, pentol, dan sayurannya sama minyak. Wis, mantap pemirsa. Ini nasi daging sapinya datang. Sama pemirsa. Kemudian nasi ayam kungpao. Kemudian ngohyongnya datang. Wih, mantap pemirsa. Wih, terima kasih mas. Wah, ini ngohyong kita sudah datang pemirsa. Ah, kita sepilih dapat apa saja ini pemirsa. Ngoyong,
ada berapa biji mah ini? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini pemirsa. Terus tengahnya ini saus. Mantap pemirsa. Nah, kita buka nasi daging sapinya pemirsa. Wah, ini kita sepilnya putar. Nah. Wih, ini kesukaannya Amos ini pemirsa. Itu yang pesan itu dia. Wah. Isinya nasi daging sapi, ini ada apa itu? Bawang bombay. Terus taburan barang bawang goreng. Ini ada hijau-hijau daun bawang. Oke. Yuk, ambil Mas, makan Mas. Nah. Mantap. Iya. Yeah. Ini datang pemirsa lagi, mie wonton chili oil sama ayam char siu. Oh. Mantap pemirsa. Wih, mejanya sampai enggak cukup ini. Iya. Iya, sama dimsum. Iya. Sudah habis ya pesanan kita? Masih. Oh. Ini Amas makan roti bakar kaya. Ya. Enak. Oh, enak. Intip selainnya Mas. Empuk. Oh. Ini cocok hujan-hujan pemirsa. Nah ini. Kuning. Selainnya mantap ini. Pokoknya empuk. Wah. Enak. Pokoknya empuk enak. Wush. Oh iya. Pembukanya ini roti bakar kaya. Jadi dapat 4 slice, satu sudah dimakan si Amas. Nah, ini saya makan. Banyak pemirsa. Wah. Mantap. Ini pemirsa, nasi ayam char siu. Kita spill ya. Ini dapat telur ceplok, kemudian ada dua mentimun, kemudian ayam char siu ini yang merah. Nah, mantap pemirsa. Kemudian ini ada sausnya. Sausnya kita cipin. Enak banget sausnya. Manisnya di saus tiram. Enak banget sausnya. Kita makan. Nah, kita kasih sausnya dulu. Masuk sausnya, tambah telur ceplok, ini porsinya 1 sendok lebih. Jatuh. Makan. Mantul, enak. Ayamnya empuk. Kulit ayamnya itu crispy, di dalamnya lembut. Sausnya ini manis kental sama mentimun. Mantap. Ini pemirsa, nasi ayam char siu-nya itu ayamnya banyak. Tuh. Ini sudah nasi habis separuh, 1, 2, ini melimpah. Wah, sausnya istimewa. Mantul banget ini, recommended.
Sampai balut. Ini tisu. Gue enak banget. Kamu ngitipin ya? Ini ayam kungpaunya. Sepil dong. Nasinya manis, nasinya harum. Ayamnya empuk. Dan ngaguri manisnya pas. Mantap. Porsinya lumayan gede ini, pemirsa. Nah, ini mohyong tadi. Jadi kita hitung dapat 15 banyak juga kalau sih. Nah, kita cicipi mohyongnya. Ini ada saus di tengah, kita coba. Sausnya manis pedas banget. Mohyongnya. Dalamnya ayamnya, tekstur ayam. Kulitnya crispy, dalamnya empuk. Gurih, asin, gak pedes. Ini yang pinggir ini pasti dibaca, karena crispy-nya kelihatan ini. Kita cocol. Rata pemirsa. Mantap. Nah, ini laksa Singapura. Ya. Gimana, Ma? Laksa Singapura tapi beda. Biasanya kan kayak ada krim yang. Kalau ini enggak yang pakai krim gitu loh. Lebih ke kare mungkin ya, tapi rasa sibuknya terasa banget. Berikutnya wonton chili oil. Ini berminyak, ada sambalnya, ada lomboknya. Nah, kita coba ya. Wonton atau dimsum pangsit ya kalau di bahasa Indonesia ini. Makan dong bisa. Pedasnya langsung masuk. Di dalamnya ada ayamnya bisa. Pemirsa, kita berempat sudah menghabiskan beberapa porsi. Nah, ini teller. Nah, itu sudah teller Mas Amos ini. Sudah pakai masker. Nah, tinggal dua. Ayo habiskan, Mas. Nah, lepas masker, habiskan. Habiskan. Ayo. Nah, mari. Habiskan. Yo. Iya, wah, nyocolnya itu, matanya berdeli, sisa satu bos, habisin dong. Kok wes, gimana? Recommended? Mantap. Langganan, balik sini lagi. Ya. Mantap ya. Nah, ini berikutnya minuman kita, Yuanjong Coffee Tea, pemirsa. Hampir mirip kayak teh susu jadul dulu. Tapi ini dari kopi. Nah, teh, warnanya seperti teh tarik. Mantap.
rasa kopi dan teh ada susunya. Yang kopi itu. Ini terakhir pemirsa. Pemungkas. Ini dimsum kukus. Isinya tadi 3 ya. 3. Sisa 1. Karena kenyang semua ya. Saya. Ini kita tusuk ya. Nah ini pemirsa. Ini gandengannya sama saus. Ini saus Bangkok. Saus Bangkok ini pemirsa. Dicocol dulu. Gedenya pemirsa. Hampir sebola tenis ini. Bu pemirsa, rasa ayam. Habis. Recommended. Ini dekat Malang Kota. Dekat alun-alun juga. Kalau pas Kota Malang mampir sini ke Kopitiam.